Inilah simulasi penanggulangan teroris yang dilakukan Raider Batalion 136 Tuah Sakti setelah mengetahui titik lemah para teroris yang menguasai gedung daerah kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepri. Mereka langsung menurunkan pasukan penanggulangan teror Raider Batalion Infanteri 136 Tuah Sakti. Dengan cepat, pasukan melakukan penetrasi dan masuk ke gedung. Para teroris terluka dan beberapa di antaranya tewas saat baku tembak. Maksud daripada tujuan latihan yang kita laksanakan sore hari ini adalah memberikan gambaran kepada masyarakat tentang kesiapan kita, khususnya Batalion Raider Khusus 136 Tuah Sakti. Tujuannya ini antara lain adalah untuk membina dan meningkatkan kemampuan satuan sesuai dengan klarifikasi kami, satuan Raider yang ada di Tanjung Pinang ini. Komandan Latihan Letnan 1 Infanteri BF Sipayung mengatakan, tujuan latihan ini adalah untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tentang kesiapan kota, khususnya Batalion Raider 136 Tuah Sakti untuk membina dan meningkatkan kemampuan satuan sesuai dengan klarifikasi satuan Raider 136 Tuah Sakti. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.